Malam ni di Astro dia bakal ditayangkan sebuah drama bersiri terbaru. Tajuknya, tajuk Mak Saleh, Kids Nowadays, yang menampilkan Datuk Awi sebagai pelakon utamanya. Kita tengok serutannya dulu sebelum kita cerita tentang sinopsis dia. Jom. Aku sekarang niaga kumpul lekor tapi niaga aku tak jalan. Jadi aku nak tukar. Aku nak jual ikan. Sekarang ni aku datang, aku nak ambil stok kan kau. Tapi harga. Harga boleh cerita lah, Man. Apa masalahnya? Untung Nazwan dapat bapak macam kau. Hatinya baik. Jafar! Penipu! Makan pelaris! Ilah. Ikhlas, doa, usaha. Itu pelaris aku. Rezeki masuk mengalir. Faham? Oh, habis tu akulah penipu. Hormat sikit, Ajis. Japo ni tua daripada kamu. Alah, dengar orang macam ni tak payah hormat lah. Di depan dia buat baik. Dekat belakang hasut orang jangan jual hasil dengan aku. Itu dia, Kids Nowadays. Tulisan dia macam Kids on the Move, band hardcore, band metalcore, belah-belah KL ni. Kalau korang biasa bergigit apa, sebelum pandemik ni, tahulah nama Kids on the Move, KOTM. Tulisan dia lebih kurang macam tu lah. Time arrangement pun tulisan macam tu juga. So, tulisan dia menunjukkan jiwa di dua budak-budak remaja lah, budak-budak baru nak up. So, Kids Nowadays ni, ia membariskan barisan pelakon seperti Dato' Awi sebagai Jaafar, Hasnur Rahmat sebagai Bahar, Elvin Chong sebagai Eddie, Wana Ali sebagai Hana, Wan Samira sebagai Najiha, Nafiz Zaidi sebagai Nazwan. Dan ia bakal bersiaran selama 28 episod, tak salah saya, di Astoria jam 11 malam. Gantikan drama bersiri Dabuk Seri Ratu Tempin, Dua Salim. Ceritanya, sinopsisnya tak banyak yang saya tahu. Tapi menurut Astoria, dia ringkas je cerita. Bila orang tua masuk universiti, macam-macam ragam dan cerita. Ada yang setuju, ada pula yang tak suka. So dalam poster ni kita boleh nampak Dato' Awi ni masuk universiti, masuk college, yang mana dia kena berdepan dengan budak-budak baru, budak-budak anak macam Wana Ali dan Alvin Chong. Padahal dia orang ni dah masuk 20 something dah sebenarnya. Kalau umur berapa tahun tu bolehlah kita panggil budak-budak. Jadi kita nantikanlah drama bersiri ni yang bakal tayang malam ni pukul 11 di Astoria.